iki pas bangun iki amortasi kata iwan lihat yang ngoten nggih. Nggih, iki nang angker nih. Cara bahasa Jawa. Nggih. Bahasa Jawa ya ulah ya rono. Niku teori yen. Nggih, iki nggon angker. Angker ya. Arepe nih, angker bahasa Jawa seangker. Jaman iki niku angker ngoten nggih. Wong Jawa niku mboten wani anu cara nukur iki nggih mboten wani. Nggih. Nang pondok ya asan jalan Gustara. Alhamdulillah nggih. Pas ngutuk iki pondok iki lancar ya mboten-mboten aral lintangan mboten-mboten. Mboten lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hehehe, kembali lagi guys in my channel Jejak Richard. Waktunya kita ngetrip lagi. Salam sehat untuk kita semua ya teman-teman. Kita berada di perbukitan dan ternyata di perbukitan ini ada sebuah pondok pesantren ya teman-teman. Pondoknya itu mencil di perbukitan di tengah hutan dan ternyata banyak juga santrinya. Pokoknya buat teman-teman yang penasaran seperti apa keadaan pondok pesantren yang berada di hutan ini, ikuti terus ngetrip kita. Oke, let's go. Oke teman-teman, inilah bentang alam pegunungan Kapur yang indah dan memanjang di Ponorogo bagian barat. Nah, pegunungan Kapur ini juga menjadi pembatas antara Kabupaten Ponorogo dengan Kabupaten Pacitan nih teman-teman. Dan tahu nggak teman-teman, kalau di bawah perbukitan ini ada anu ya, pondok pesantrennya, namanya adalah Pondok Pesantren Hasan Monadi. Sana ya teman-teman, itu ya. Nah situ ya, itu adalah pondoknya. Tadar, saya deketin ya. Di ini ya. Tuh. Nah itu teman-teman, mungkin kurang begitu jelas ya, soalnya ini dari kejauhan. Ini. Nah, sekarang kita mending OTW ke pondok pesantrennya ya, yang berada di lereng perbukitan. Pokoknya buat teman-teman ikuti terus ngetik kita hari ini ya. Oke. Kabupaten Ponorogo yang dikenal dengan sebutan Bumi Reog karena keberadaan kesenian Reog Ponorogo yang memang sudah mendunia. Rupanya Ponorogo juga sering mendapat julukan Kota Santri. Hal ini tak lepas dari banyaknya pondok pesantren berdiri di kabupaten ini. Dan tahu nggak teman-teman, dari sekian banyak pondok pesantren yang ada di Ponorogo, ada satu pondok pesantren yang berdiri di tengah hutan lereng pegunungan Kapur. Namanya adalah Pondok Pesantren Hasan Monadi. Nah, bagi teman-teman yang penasaran dengan keadaan pondok pesantren di tengah hutan ini, kali ini kami dalam perjalanan menuju pondok pesantren ini ya. Dan setelah memasuki gapura masuk desa Karangan, perjalanan kami pun terhenti. Di sini kami melihat komplek pemakaman umum yang dimana di sini juga ada makam Waliullah, yakni makam Kiai Hasan Monadi. Konon pengambilan nama pondok pesantren yang kita tuju ini juga berasal dari nama Kiai ini ya guys. Menurut info, Kiai Hasan Monadi merupakan tokoh pendakwah yang hidup sejaman dengan Raden Patah dan Sunan Kalijogo pada masa Kesultanan Demak Bintoro, yang dimana dulu Kiai Hasan Monadi pernah juga menyebarkan agama Islam di desa Karangan ya guys. By the way, ada yang bilang kalau makam yang ada di desa Karangan ini hanya petilasannya saja, soalnya makam yang asli Kiai Hasan Monadi berada di Ungaran, Jawa Tengah. Tapi entahlah guys, kita kurang tahu juga ya akan kebenarannya. Mohon dikoreksi ya. Hehe.
Oke Sobat JR, setelah ziarah sebentar di makam Waliullah Kiai Hasan Munati, perjalanan menuju Pondok Pesantren Hasan Munati kami lanjutkan lagi ya. Dan kali ini kami telah sampai di Padukuhan Tunggur, Desa Karangan, Kecamatan Badekan, Kabupaten Ponorogo. Lokasi Pondok Pesantren Hasan Munati berada ya. Dan seperti inilah teman-teman suasana siang hari di Dukuh Tunggur. Ini kita sampai kampung sini sekitaran jam 10:30 siang ya. Dan berhubung ini cuacanya lagi cerah, hawanya juga terasa panas banget. Hei. Oh iya teman-teman, menurut info yang kami dapat, dulunya Kampung Tunggur juga merupakan kampung yang paling terpencil dan tertinggal yang ada di Desa Karangan. By the way, dulu jalan-jalan kampung di sini cukup sempit, hanya bisa dilalui kendaraan roda 2. Dan jangankan jalan ya guys, rumah-rumah di sekitar sini dulu itu juga masih pada sederhana sekali. Tapi syukur alhamdulillah ya teman-teman, saat ini kondisi Kampung Tunggur sudah cukup baik. Jalanan di kampung sini sudah cukuplah lebar, apalagi semenjak dibangunnya pondok pesantren di kampung sini yang pastinya juga menunjang kemajuan kampung sini ya. Hehe. Nah, kita pondok. Oh, itu pondok. Nggih. Pondok mriku nggih. Nggih. Oh, nggih. Oke. Lah dolane pun sae mriki nggih. Pun. Dibangun nggih. Nggih. Dibangun iki wadhi kok diopen nang pondok men menak ngoten nggih. Nggih. Oh, ngoten nggih. Oke. Enggak ada. Panas-panas. Mau ke pondok? Itu ya? Iya. Oh ya. Habis dari Wono ya? Iya. Oh, pada sepakan ya. Nanam jagung. Oh, nanam jagung. Iya. Dalamnya pun sudah, Mas. Lu ngomong cara ngejam iku? Ngomong ge. Ratusan ngilan iku lho, Mas. Oh, iku ya. Yang betul motor. Lu kadukan yang andap. Lah, duki mriko sakit ta ya? Sakit nggih. Oh, nggih nggih. Itu pondok. Oh nggih. 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 Jalan kaki di tengah siang hari, apalagi dalam kondisi puasa gini, bikin tubuh cepat ngos-ngosan ya guys. Tapi tak apa-apa ya teman-teman, yang penting tetap semangat. Hehe. Oke teman-teman, sampai sini pondok pesantrennya sudah mulai kelihatan ya. Dan seperti yang teman-teman lihat sendiri, kondisi jalan menuju pondok pesantren di sini memang masih berupa tanah, dan ini jalan pasti akan menjadi licin dan becek ketika habis diguyur hujan ya. Dan setelah memasuki kawasan pondok, jalan yang tadinya berupa jalan tanah kini telah berubah jadi jalan makadam ya. Katanya sih ini pembangunan jalan makadam
inisiatif dan dikerjakan dari pihak pondok pesantren sendiri ya. Di tengah siang hari, suasana di pondok pesantren nampak cukup lenggang dan panas ya. Banyak para santri memilih berdiam diri di dalam asrama. Hal ini karena memang tidak ada kegiatan mengajar pada waktu kita ke sini. Assalamualaikum. Pada ngapain ini? Bersih-bersih. Bersih-bersih ya. Boleh gue tahu ini tempat apa ya ini? Kamar. Oh, kamar ya. Kamarnya di sini. Sama adik-adik santri. Ini kalau hari bulan puasa kayak gini, kalau siang hari banyak nyantai ya aturannya itu. Kadang nek ending niku kitab. Oh, pas kadang nek ending itu ngaji kitab. Jam segini itu rahat itu ya. Iya. Nah ini masnya namanya siapa kalau boleh tahu? Saya Prandi. Prandi, ini dari mana Mas Prandi? Saya dari Maron. Oh, Maron dekat aja. Mas Prandi ya, di sini sudah lama ngaji di sini? Dari santri di sini? Mau 2 tahun. Oh, mau 2 tahun. Jadi kan ini kan tempatnya di tengah hutan, gimana Mas Prandi? Apa di sini apa tahu pernah itu lihat binatang liar? Aduh, ngorban lo. Apa? Tahu, ngawa. Anjing. Oh, anjing. Artinya anjing liar. Mas-mas santri ini berdua ngelumpuk. Oke, mau campur. Poso-poso berdua ngedruk. Oh, panas marah ini. Oh, ya. Lah, yang saya bapaknya paling asma sinten jenengan? Kula semi kula bapaknya Kyai. Oh, bapak Mbah Kyai. Oh, nggih. Bapak Kyai. Berarti jenengan nggih manggil atau mriki? Nggih, anu ngene lalalane. Oh, dadi ngene sok-sok. Rawutan rasane. Nggih. Oh. Nggih. Kula mau maca-maca niku kek kawasan iku wajib niku basa krama. Iki. Coba dianjurne nggih kaya sadis santri iki wonten lingkungan mriki niku gamel basa krama halus ngoten nggih. Nggih halus ngoten. Nek aku sing ora iso. Ngoten iso nih Sumatera nih. Sumatera niki masih Sumatera. Iki rada angel nih kira. Nah, meling ning roh kuwi iki nang. Nggih. Lah iki adik-adik santri ngoten iki sing ngaji mantep iki kathah ning ngene. Kathah iki. Wis satusan saya kata. Nggih. Sing kathah putri. Putri mrene nggih jembar kathah nggih. Soale nggih. Dhisik putrine nggih. Nggih, nggih. Terus putrine. Terlampur putri pun berdiri terus bangun mriki. Nggih. Nggone mriki mencil, nggone gunung tengah alas. Nggih. Lah kula mireng-mireng sing riyen pas bangun iki ampun tasih kathah. Iwan liare ngoten nggih. Nggih, ini kan angker nih, cara bahasa Jawa. Nggih. Bahasa Jawa ya Allah ya rono. Niku jarien. Nggih, iki nggon angker. Angker ya. Arepe ni angker bahasa Jawa angker. Jaman riyen niku angker ngoten nggih. Wong Jawa niku mboten wani anu cara nukur iki nggih mboten wani. Nggih. Nang pondok e asan jare Gusti Allah. Alhamdulillah nggih. Pas ngetik ini pondok iki lancar nggih mboten wonten aralin tangan mboten wonten. Mboten lancar. Lancar. Napa ciri pas bangun iki napa kepanggih kaya hewan liar ngeten? Oh, ada. Contone napa niku? Wis niku. Kados apa niku? Niku kaya asu kaya apa jenenge? Wadah. Nggih. Oh, kaya tarhece. Enten ana sing tinggi diruwi macan enten iki, tapi macane jane macan biasa ya. Anu tiang mlek tiang pundi niku? Petinjuruin. Oh. Petinju rata-rata sombong. Nggih. Diru tenan. Diru tenan ya Mas anu.
wedi. Tapi mboten kenal mau turun. Mboten nanter matane. Lha saya kaya Pak Yai mau kok celeng kathah ya. Kathah. Oh, nek celeng kathah ya. Celeng kathah. Kula Pak sing katane iki. Iya, kula kene kula iki cek kathah. Ning gejrek kula iki kathah ngoten ya. Kula kobra, kula dumo. Kula sing kathah. Kula anune keling. Nggih. Kula napa niku? Iki tinggal keling to iki. Nggih. Tapi mung dipuaten lalane niku. Jan tak pun matane aja patane le ya lho ngoten. Kuwi sase kathah ulane niku nggih. Kathah ulane. Tapi napa kita mlebu ngen area santri kaya ngen tempate tilem ngoten iki? Mboten. Mboten nggih. Kula nomer kopi ton kathah. Kathah nggih. Kathah. Tapi iki niki alhamdulillah iki kaya lancar kaya santri niku badan mboten iki lancar nggih mboten wonten kaya gangguan ngene mboten mboten wonten. Nggih. Lancar. Tapi di santri niki anu protok. Mboten ganggu-ganggu. Sampeyan riyen niku nggih jalane diganggu-ganggu jam riye. Jam riye nggih? Nggih. Ini nyantri niku jalane melok nyantri sisan di raja. Oh. Nggih. Berarti kaya di awal-awal itu kaya gangguane ngoten kaya wonten ngoten nggih? Wonten lah. Lupa napa niku murite niku truk niku nyemplung kali niku selamat Mas. Nggih. Selamat ki nyemplung kali kayak malik ngasean. Anu tiangnya kalah kayak wis los mati urip wis los. Ilara selamat ya. Sing digawa telu minggir kuwi entuk Pak. Napa ne? Santri niku. Sing digawa? Digawa sing digawa. Sing digawa oh kembaran ini tapi anu bocah tilem mriki sing masuk Pak. Tapi masuk ya. Nggih terane ya membo. Terane mau membo koncone ngoten. Iya, iki kok ora bener-bener kok jane ilang. Tapi teng nggih mlaku ki ambak, mlaku ki ambak. Mlaku ki ambak. Kok jam 8 niku. Iki digawe bocah kancane tapi kancane tirem mriki. Mirip niku kancane mirip. Tapi kancane tirem mriki, badane tirem mriki. Oh, ngoten. Digawe yang lha masa tak kok tatangane, lha piye kuwi to kok lanu, Mbah. Kalau padosi ning tep samping gunung ngoten. Kula nu mboten enten tiyange, nalap wonten mboten enten. Nggih. Silang nggih padha mriki. Ta mriki anu nek kathah. Tapi saiki mon anu tambar monan. Tambar nggih. Tambar. Tas e buka-buka riyen. Oh, tas e buka-buka jaman riyen nggih. Buka riyen. Oh. Lan pindah dhuwur. Nek jaman riyen kok milih lahan mriki niku cetek-cetek ning pondok niku pripun? Mboten enten lemah, lemah nek larang-larang ta, Mas. Oh, larang-larang kira. Anu murah, orang yang ukuran yang anu lah. Sana ki yo malah viral orang Ponorogo orang Ponorogo. Sana ki tentara-tentara ni, sami riki, Medion ni. Murah pak, anu jalan ni enteng gak yo. Namun nama kuat, ke katus kulo kayak tuku, gandro arang ada ni, kau tahu kiat. Niki pun tumbuh setan ni kalau pas. Pasana niki biasa ngandang-ngandang niku mboten mantir pikirin. Oh. Sadaya ini tah angker banget nih ini. Hmm. Caranya tinggi pondok jelala ya alhamdulillah. Gusti amani murah. Hmm. Mari sadar. Oh, ten nggih. Kaya demit-demit kene niku suara membo-membo ngono. Inilah pondok pesantren Tahwijul Quran Hasan Monadi yang sudah ada sejak tahun 2007. By the way, pondok pesantren ini memang mengalami perkembangan pesat ya hingga sekarang ini. Perlu diketahui juga ya teman-teman, pondok pesantren Hasan Monadi yang dulunya hanya mempunyai pondok pesantren putri di Posawit Desa Karangan, rupanya saat ini telah memiliki 4 cabang, 3 diantaranya berada di Desa Karangan dan satunya lagi berada di Selaung. By the way, menurut info yang kami dapat, pondok pesantren yang memiliki
ratusan santri ini telah mencetak banyak generasi hafiz Quran ya. Wow, amazing ini. Hehe. Nah, buat adik-adik semua yang pengen juga belajar ilmu agama Islam, silahkan mondok juga di pondok pesantren Tahwijul Quran Hasan Monati. Dan akhirnya kita sampai juga di penghujung acara. Buat teman-teman yang sudah menyimak, kita ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa di like, share, dan juga subscribe biar kita bisa menjelajah terus seantero negeri. Yuk guys, bye-bye.